Itu bapak ada. Ditutup lah ini, jangan jadi korban anak lain. Ini kan tidak ditutup, jadi anak-anak di pantai kan enak. Jadi cukup lah anak saya yang terakhir dan penutupnya. Kasihlah pagar lagi pak, jangan ada anak-anak lain lagi yang bisa dikisah. Ini anak yang paling besar, yang paling cukup. Pak, anak bapak? Iya. Kelas berapa bapak? Aku, satu. Raigunan, Pak, ini masih terus dalam tahap pencarian, Pak ya? Iya. Pak, kalau keseharian putra Bapak sendiri seperti apa sih, Pak? Keseharian anaknya kayak gimana sih, Pak? Sifatnya baik, Pak, penurut. Terus yang kejadian hari itu kan dia di rumah udah dilarang sama mamanya karena ujian nggak boleh keluar, iya mah katanya. Terus kawannya datang pakai motor ketika mamanya di dapur, nggak ngomong-ngomong dia berangkat aja, rupanya ke sini. Ini anak pertama Pak ya? Iya. Berarti pagi itu ada kayak ada firasat nggak Pak? Aneh atau apa gitu nggak Pak? Nggak ada. Berarti dari pihak bapak keluarga juga ada firasat Pak ya? Dia turun dari rumah. Dia memang sering main di sini, Pak.